Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video terbaru dari God Desigan. 7 km part 12. Yang belum nonton part sebelumnya, nonton dulu. Biar gak ketinggalan cerita serunya. Menceritakan kembali tentang Gen 4G yang lagi naik gunung. Alhamdulillah kita tersenyum kembali Robi, Dot, Kono dan Payet akhirnya bisa berkumpul kembali. Tapi ada yang aneh, Robi tidak seperti biasanya. Malah mirip hantu pendaki yang hilang. Bagaimana kelanjutannya? Ditunggu ya part selanjutnya dari Dot Desigan. Selanjutnya mari kita bacakan komentar. Komentar pada video Dot Desigan 7 km, part 12. Komentar pertama dari Amelia Ulfa. Ih, Magdek, lihat muka Robie terakhir. Matanya kayak mirip pendaki yang hilang. Terus pucat gitu, luka-lukanya juga hilang. Susah ditebak alurnya. Semangat Pak Badot dan tim. Benar sepertinya itu bukan Robie yang asli. Malah mirip hantu pendaki yang hilang. Komentar kedua dari Kiki Bahaki. Mantap dah pada kumpul lagi geng 4G. Lanjutkan sampai ke puncaknya. Semoga selamat dan terus bersama, jangan terpisah lagi. Gas apa Badut makin seru kayaknya nih. Jiga sabar endingnya gimana? Salam sehat semuanya. Komentar ketiga dari Serliatul Hasana. Terharu banget sama perjuangannya. Pelajaran buat kita untuk berusaha dan tidak menyerah dulu. Kekompakan tim mereka emang patut diacungin jempol. Sempat terpisah sekarang berkumpul kembali. Komentar keempat dari Putri Dwi. Anjay, ikut seneng banget, serasa terjadi sama diri sendiri. Soalnya pernah ngalami hal yang sama. Komentar kelima dari Pil. Yeri, alhamdulillah ternyata saya bisa ambil pelajaran dari sini. Menuju tempat yang indah itu banyak ujiannya. Udah jatuh dulu baru bangkit lagi, jatuh lagi bangkit lagi. Baru udah sukses apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Semangat terus tim Pak Bathor. Itulah komentar-komentar teratas pada video Dot Desigan dengan judul 7 km part 12.